Adapun program Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lampung di 2019 ini, yaitu kami fokus kepada bantuan bibit gratis. Antara lain, itu ada bibit ikan sebanyak 20 kelompok dengan anggaran itu 310 juta. Bibit ayam sebanyak 1.500 ekor dengan anggaran 120 juta. Bibit iti sebanyak 1.500 ekor dengan anggaran 90 juta. Bibit ayam petelur sebanyak 1.000 ekor dengan anggaran 100 juta. Di sisi lain kami ada juga membantu bibit perkebunan, yaitu bibit karet. Bibit karet sebanyak 5.000 batang dengan anggaran pemerintah daerah 65 juta. Dan bantuan bibit aren, kalau tadi karet 5.000 batang, ini bantuan bibit aren sebanyak 9.680 batang dengan anggaran 121 juta. Sudah itu, yang tak kalah pentingnya kami ada juga bantuan dalam rangka mendukung Rejang Lebong Sehat dan Rejang Lebong Pintar, yaitu dengan bantuan minum susu gratis. Itu sebanyak 10.000 cup yang akan kita kucurkan kepada anak-anak SD dengan anggaran 40 juta. Jadi pertama, sasaran kami pertama yaitu adalah kelompok pemuda tani. Di mana kelompok pemuda tani ini yang isinya adalah Risma dan Karang Taruna. Jadi untuk periode triwulan pertama ini akan kami realisasikan itu kepada kelompok pemuda tani ini, pertama itu sebanyak 20 kelompok nanti pemuda, kelompok pemuda tani yang menerima bantuan perikanan, 5 kelompok nanti yang menerima bantuan bibit ayam, 5 kelompok yang menerima bantuan bibit ayam petelur, dan 5 kelompok menerima bantuan bibit iti. Jadi intinya totalnya yang akan kami kuncurkan itu sekitar 35 kelompok untuk periode pertama ini. Masing-masing kecamatan nanti ada yang mendapat 3 desa per kecamatan, ada yang mendapat 2 desa per kecamatan. Tinggal nanti kami seleksi kelompoknya yang kira-kira benar punya mesin penggerak dan benar-benar mendukung untuk program yang akan kami kucurkan. Nah, untuk sekarang kami telah melakukan tahap sosialisasi ke lapangan, yaitu tahap sosialisasi kegiatan yang akan kami kucurkan terutama kepada Risma dan Karang Taruna, yang selanjutnya akan kami lengkapi dengan persyaratan pembentukan kelompok serta usulannya. Untuk tanggal itu nanti akan kita laksanakan di tanggal 16 kemarin sampai tanggal akhir, tanggal 30 Februari, 30 Januari. Itu yang akan kita jalankan. Jadi dari tanggal 16 sampai 30 Januari itu sosialisasi dan pembentukan kelompok pemuda tani yang isinya Risma dan Karang Taruna. Setelah itu, seluruh kelompok di desa-desa sudah kita bentuk, kita akan melakukan verifikasi kelompok. Dalam hal kelengkapan kelompok, sudah itu SDM kelompok, dan ambisi kelompok dalam menerima bantuan dan mendukung bantuan itu untuk menjadi sukses. Tujuan dari kegiatan, seluruh kegiatan program pertanian ini yang kami kucurkan ini, pertama yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong pada umumnya. Harapan kita dengan adanya bantuan terutama program bupati ini yaitu bibit gratis ini, kami berharap
Semoga seluruh bantuan yang kami salurkan dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, sehingga berimbas nanti dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojang dan petani pada khususnya. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong siap meluncurkan program bibit gratis Bupati Rejang Lebong guna meningkatkan produksi dan pendapatan petani Kabupaten Rejang Lebong. Rejang Lebong, maju!